ini GPS-nya kan sudah diatur ya. Diatur sini titiknya. Terus satu atur setting tracking-nya. Waktu tracking-nya sudah diatur. Misalkan per 2 detik dia ngerekam posisi, ya kan? Masukkan dalam plastik ini, nyalakan. Kemudian dimasukkan ke sini drifternya. Nah, terus ini ditutup. Perlu terlalu rapat. Yang penting nggak masuk air. Ini sebagai propellernya, nanti ini yang nangkap arus sebenarnya. Ini cuman di atas ini karena kita ingin tahu posisinya, jadi dia ngerekam. Karena kalau ini dibawa keluar dalam air, dia nggak bisa. Kan dia sinyal gelombang radio. Ini kemudian kita lepas di pojok. Itu arusnya ke sana Pak ya? Ke sana. Mana nggak di depan? Oh berarti di depan. Lepas di depan Gurka. Ya. Lepas aja. Dan kita hitung kira-kira mau berapa lama, 5 menit atau berapa. Udah ya, lepas aja, tinggalin aja. Sekarang sudah bisa kerja yang lain. Oke, itu mas. Kecerahan tuh. Waktunya Pak. Tidak, dia ada di perekamannya. Nanti dia rekam sendiri. Soalnya nanti data itu juga nggak semuanya kita pakai. Mungkin yang di awal-awal kita potong. Nanti diedit datanya, dipotong. Pas yang tengah-tengahnya aja yang kita pakai datanya. Jadi enggak semua data di partner. Ya, terus nih. Langsung di-off-kan. Oke.